Suatu hari yang cerah, pada tanggal 29 September, Litbang sedang dinas kereta api Sancaker menuju ke stasiun Solo Balapan. Dan kini, ia telah ganti bodi menjadi CC219212 dan bodi lamanya dikirim ke Pulau Sumatera. Bagus juga bodi aku nih. Alhamdulillah, sampai di Solo Balapan. Kereta api Bima akan tiba di stasiun Solo Balapan. Bagi Anda yang akan mengakhiri perjalanan di stasiun Solo Balapan, kami persilakan untuk mempersiapkan diri. Periksa dan teliti kembali barang bawaan Anda. Jangan sampai ada yang tertinggal atau tertukar. Untuk keselamatan Anda, tetaplah berada di tempat duduk sampai kereta berhenti dengan sempurna. Wah, wah, wah. Mantap juga bodi kau nih, Bah. Ya pasti dong, bodi ini kan punya klakson khas Sumatera. Mantap lah kalau kayak gitu. Oh iya, kemana kemarin kau si Abdul? Abdul ya, dia juga punya bodi baru. Tapi dia sekarang tinggal di Jember. Dan aku ya sendirian. Berarti kau tidak ada siapa-siapa yang bersama kau ya? Iya, aku ya tinggal di Cipinang saja bersama lokomotif lain. Aku berangkat dulu ya, Bang Ja. Iya, hati-hatilah. Di Solo Balapan, ada sebuah KA, yaitu KA Jayakarta, yang berhenti di stasiun Solo Balapan. Bentar lagi saatnya berangkat ke Jogja. KA Jayakarta adalah layanan kelas premium yang dilayani oleh PT Kereta Api Indonesia. Dan kini, ia berangkat menuju ke stasiun Yogyakarta untuk menaikkan penumpang. KA Jayakarta membawa 15 rangkaian, di mana terdiri rangkaian 1 kereta pembangkit, 13 ekonomi premium, dan 1 kereta makan.
berhenti di stasiun Yogyakarta untuk menaikkan penumpang. Sampai juga nih di Jogja. Beberapa menit kemudian, Jayakarta diberangkatkan kembali dari stasiun Yogyakarta menuju ke tujuan akhir, yaitu stasiun Pasar Senen. Saatnya berangkui. Setelah berhenti di stasiun Kutorjo, Roya, Rokuto, Bumiayu, Cirebon, dan Jatibarang, ini ia menuju ke stasiun terakhir, yaitu stasiun Pasar Senen, sesuai jadwal reguler. Malam hari pun tiba. Terdapat sebuah mobil Portdep yang berjalan menuju ke perlintasan Tanjung Baru. Portdep berjalan terus menuju perlintasan tanpa palang pintu. Perlintasan Tanjung Baru yang terletak antara stasiun Kedung Gede, Lemah Abang. Sementara itu, Pajaya Kereta melintas langsung dari stasiun Karawang. Namun saat Portnik melintas, tiba-tiba ban belakang tersangkut sehingga tidak bisa berjalan. Sopir awal tersebut sedang mencari pertolongan untuk membantu Portnik yang tersangkut karena tidak bisa maju ataupun mundur. Di saat yang bersamaan, Pajaya Kereta melintas langsung dari stasiun Kedung Gede. Warga sedang berusaha untuk mendorong forklift yang tersangkut itu. Namun, dari arah kejauhan, nampak sebuah sorotan lampu yang berada di kejauhan, dan mereka menyelamatkan diri. Pajar Kata terus melaju mengarah forklift yang tersangkut itu. Boy, awas boy. Boy, awas. Nyingkirlah. Awas. Nyingkirlah.